kan Ruben sama Olga itu memang udah lama kita kenal. Olga sama Ruben itu memang teman dekat dan Olga orang yang pertama manggil Bunda, Bunda. Bunda dulu, maaf ya, dulu pernah jadi model di TVRI ya, iya, dancer dulu, gitu ya? Iya, 2000, Bunda itu sebenarnya bisa dibilang dulu ya, memang Bunda sering main sinetron, salah satunya Bajai Terbang, ada apa dengan, apa artinya cinta kalau nggak salah, kemudian Hantu Jatuh Cinta, sama 70i Isi Gianto, Jangan Kesehatannya. Kemudian Bunda pernah jadi dancer penari juga dan beberapa video klip di zaman itu memang untuk tampil. Lalu Bunda meninggalkan Indonesia itu, yang satu broken heart dan kedua memang kenalan sama cowok Jerman sama Paris. Yang di Paris memang senang sama Bunda, Bunda mencoba untuk meninggalkan Indonesia pada tahun tepatnya itu Bunda keluar negeri itu pertama tahun 1999. Itu jalan-jalan aja, kemudian ketemu cowok di 2000, karena kan Bunda sempat di lagi, terus ketemu cowok di 2002, sebenarnya nikah di Paris, dan akhirnya cerai, terus menikah lagi di Jerman 2004. Terus Bunda, di sana ngapain setelah menikah? Setelah nikah ya berumah tangga, gitu. Iya. Ya itu sama suami. Kesibukannya apa di sana? Kalau sekarang ya kerja di McDonald's. Enggak, kalau di sana? Sehari-hari ya, karena sama suami, sama pacar, dan gitu. Bunda, ada di sini, ada di Medan. Oh, di Medan ada. Nanti akan ketemu berarti. Iya, pasti dong. Namanya ada Bunda punya cucu kan sekarang. Oh, punya cucu Bunda. Hubungan Olga sama Ruben sama Olga itu memang udah lama Bunda kenal. Olga sama Ruben itu memang teman dekat dan Olga orang yang pertama manggil Bunda, Bunda. Karena waktu dia main nama Cynthia terus nengok Bunda memang orangnya yang selalu merhatiin Olga gini-gini. Terus dia bilang kayaknya Cynthia kamu pantas dipanggil Bunda, Bunda deh. Kenapa? Karena kamu tuh Bunda banget buat kita-kita ya. Dan ini Ruben, Olga terus manggil Bunda sampai sekarang. Ruben udah hubungin Bunda nih saat ini? Udah, mungkin nanti rencananya Ruben mau ngobrol sama Bunda cerita tentang masa lalu di acaranya dia. Akan ketemu sama Dutibo mungkin yang tentu dong, Dutibo kan memang Bunda sebenarnya nggak begitu kenal dengan dia awalnya, tapi memang Bunda suka lagunya karena anak-anak Bunda nih suka bilang Bunda lagu ini lagu akhirnya Dutibo yang Bunda suka gitu.